Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isfira Shani. Udah lama banget gak bikin video kan dari tahun kemarin. Nah sekarang video kali ini aku mau bikin review produk yang udah aku pakai dari 1 bulan yang lalu. Nah produknya apa? Ini dia Wardah White Secret. Aku pakai tuh dari facial wash, terus cream sampai serumnya. Ini dia. Nah, aku mau review dulu yang facial washnya. Nah, aku mau review yang facial washnya ini. Nah, ini tuh bentuk dari packagingnya tuh kayak gini, warna putih. Semua sih dari produk White Secret kayak gini bentuknya. Ini tuh 100 ml. Terus dari si produknya tuh mengandung AHA. Kalian bisa lihat di belakangnya ini. Dan menurut aku teksturnya itu bening, terus pas diaplikasiin ke muka itu kulit kita itu kayak di muka, terus busanya itu nggak banyak, dan kalau udah kering malah jadi kenceng banget pas kalau menurut aku kayak kenceng banget. Dan aku rekomendasiin buat kalian yang kulitnya berminyak aja. Selanjutnya aku mau review yang day creamnya. Nah ini tuh mengandung SPF 35 PA++. Nah kayak gini, aku sengaja belinya tuh yang kecil karena takut gak cocok kayak gitu. Menurut aku teksturnya itu terlalu padat banget sih, karena menurut aku kalau diolesin sedikit aja itu udah ngelumer banget. Udah gimana ya, udah putus banget gitu. Jadi jangan kebanyakan kalau menurut aku pakai krim ini. Krimnya tadi ini tuh kalau menurut aku justru pakai krimnya itu harus yang agak banyak, karena si krimnya itu teksturnya agak lebih kental dari si day creamnya itu. Nah ini tuh aku pakai ini itu setelah memakai serum. Harusnya aku reviewnya serum dulu kali ya. Nah, aku tuh sebelum pakai night cream yang tadi, aku pakai si serum ini dulu. Ini tuh Intense Brightening Essence. Menurut aku ini bagus. Terus aku lucu banget sama si packagingnya. Ini tuh kayak obat anak-anak tuh, kayak obat bayi yang diendotin gitu. Kayak gini bentuknya. Ini sebenarnya tinggal dikit lagi, malah udah habis, aku belum beli lagi. Menurut aku bening warnanya, agak sedikit putih, dan wanginya itu enak menurut aku. Dan untuk semuanya, aku mau kasih tahu kalian gimana responnya di kulit aku. Nah, untuk si facial wash ini, aku tuh sebenarnya nggak cocok guys. Jadi di kulit aku tuh jadi kering banget, apalagi di pinggiran hidung itu jadi kering banget, megar-megar. Di pinggiran bibir juga sama, itu perih banget kalau menurut aku. Dan di antara aku mikirnya sih yang nggak cocoknya tuh di si facial washnya aja, karena adik aku juga pakai si facial washnya ini, dia juga sama kering gitu si mukanya, di pinggiran hidungnya sama di pinggiran bibirnya. Jadi aku baru 3 minggu, belum 1 bulan sebenarnya, aku tuh udah stop pakai ini karena gak enak gitu si megar-megar di pinggiran bibir sama di hidung itu gitu ya. Kayak kata orang kenapa? Karena emang kelihatan banget guys. Dan untuk yang lainnya kayak krim siang, krim malam sama serumnya itu nggak khawatir sama sekali sih aku. Aku lanjutin aja karena pengen tahu juga hasilnya kayak gimana kan. Paling itu aja guys, review Wardah White Secret dari aku. Pokoknya terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.